Taman Botani Batu Raden dengan rahmat di tanggal 24 Desember 2022. Tuh. Aku kira ya. Ini tuh dari tahun 2000 berapa gitu udah belum, ada. Belum di bagusin lah. Naik ya? Kita naik jalan ke bawah tuh, lihat itu masuk. Di sini ada tempat duduk. Oh, itu lihat tadi ditawarin di sini sambil lihat pemandangan tuh. Ini kalau malam hari bagus. Iya. Buka sampai jam berapa? 10. Malam? Jam berapa tadi ya? Jam 10 siapa? Mana? Nah itu. Wait. Ini bukannya Batu Raden juga ya? Ini area Batu Raden, tapi kan. Ini part of Batu Raden. Ini ada jembatan kaca. Halo. Ayah. Ya, tahu aku. Cabu, hati-hati. Ada 4 buku kayak gini. Ini. Ada. Oh iya, masuk. Oke. Okay. KH Green Hospital Rating 1. Di dalam. Ini sebelah kanan namanya apa? Nolina. Seperti yang apa ini? Beringin Jepang. Tuh. Buah Maja.
tahu kerajaan Majapahit? Ya ini buah maja. Rasanya itu seperti apa? Pahit. Pule apa ini? Pule. Ini berarti kayak di bonsai ya? Iya. Enggak apa? Pohon anting. Ini paciran. Nah, kita di dalam greenhouse satu, ada patung beruang. Ini kita ke sana. Aku mau ya, patung beruang. Lanjut. Ke patung berikutnya. Itu ya kayak tempat penginapan. Ya udah jalan. Cuma Green House 2. Ini taman anggrek. Kalau yang suka anggrek. Nggak perlu turun ke bawah. Tuh kan anggrek bulan. Ini penyuka anggrek. Macam-macam anggrek. Oh ini anggrek tanah. Yang ketiga itu bonsai. Lewat sana. Bos. Aneka bonsai. Yuk jalan. Nah, setiap menuju ke greenhouse ada jalan jembatan kaca. Kalau berani lewat jembatan kaca. Dilarang berhenti di jembatan. Lanjut jalan. Tapi boleh foto. Dilarang berhenti tapi boleh foto. Boleh. Itu artinya. Lanjut. Apa? Masukin. Itu ada keterangan. Kita langsung baca keterangan. Bromelia itu apa? Kelompok tanaman di bawah kelompok. Bromelia itu yang terdiri dari sekitar 3.000 spesies dan ratusan hingga ribuan hibrida. Asal tanaman ini teridentifikasi berasal dari Amerika. Tanaman yang itu? Nanas. Itu nih itu bentar yang I know. Nih kan apa? Nanas lah habis. Berarti itu sejenis tanaman yang ditumpuk-tumpuk itu loh daunnya. Iya enggak sih? Kita lihat. Ini dalam itu ada apa aja? Ini apa? Saya pun tak tahu.
Ini yang penyuka tanaman hias bisa berkunjung di sini. Jenis-jenis bonsai. Tadi apa namanya tadi? Wih, ini apa ini tadi namanya nih? Apa ya? Danau. Tadi kan katakan nanas kan tuh bapak. Oh, ada pohon nanas. Beda, itu kan buah. Eh, kita lanjut. Lanjut. Kita ke atas, kita lanjut lagi. Greenhouse keempat. Itu ada jalan. Greenhouse ketiga, aneka bonsai. Lanjut greenhouse keempat. Apa itu? Aneka kaktus. Kaktus. Oke. Aku nggak mau lewat situ ah. Takut. Greenhouse keempat yaitu aneka kaktus. Cek. Nah, ini yang penggemar kaktus. Kaktus kecil. Nah. Yo. Sebentar, kita lihat-lihat. Nah, ini tanaman botanik greenhouse nomor 4. Cereus euphorbia. Ini nama-nama jenis kaktus. Jenis kaktus. Ini kaktus bisa dimakan enggak? Kaktus can be eaten. Bisa tau. Oke. Okay. Ada sejumlah orang itu bisa memakan kaktus. Tapi kaktusnya itu ini gede. Jenis-jenis kaktus. Ini kayaknya yang di film-film itu tau. Iya kan? Yang di kaktus di gunung sana. Nih nanas ini. Bukan nanas, bukan. Tuh nanas merah. Itu ada keterangannya tuh. Bromelia. Iya betul. Bromelia nanas. Merah ya? Ada, kan ada nanas merah. Oke. Ini ada 4 greenhouse sudah kita explore. Ini kaktus kayak yang di film-film. Yang besar di gurun. Nih, kaktus mini. Lucu-lucu, warna-warni. Tuh. Cantik-cantik banget. Beli sih, Om. Di greenhouse 4. Ya, ada 4 greenhouse di Taman Botani. Kita lanjut ke mana? Oh, itu ada toilet ujung. Ini udah ujung ya. Nah, itu ada bangunan-bangunan apa? Yuk, kita ke sana. Lihat. Buat lesehan. Kirain buat penginapan. Oh, ini buat. Ya, ini. Assalamualaikum. Nah, ini buat lesehan. Jadi sambil santai setelah putar-putar area Taman Botani, kita bisa bersantai. Kita turunnya lewat mana? Kita lewat sini. Tuh. Setelah lihat. Kita bisa ke atas lagi loh. Enggak, lihat. Itu greenhouse nomor 4. 3. Nomor 3. 2, 1. Nah, kita sudah berjalan dari
area Grino 1 sampai 4. Nah, terus ada buat santai ya, kirain buat penginapan, ini buat lesehan santai. Oke, di sana juga masih ada bangunan yang sama. Yup, kita lanjut turun. Oke, sambil turun. Nah, oh iya, di samping ini tanaman soka, soka kuning. Oh iya, ini ada juga tempat duduk buat santai kalau jalan-jalan capek. Guys, what's your step, please? Okay. Ayo. Kita turun. Tuh, bisa duduk di situ. Istirahat bentar. Pintu keluar. Ada tuh loh. Iya. Hop, oke. Tuh lihat di sebelah sana itu area loka wisata Batu Raden. Tuh kelihatan. Apa? Hmm? Yaudah. Apa tuh ya, Nen? Ayo. Yo. Sudah kembali ke awal. Nah, di sini kita bisa mau memesan makanan. Di sini juga bisa sambil lihat pemandangan Batu Raden, area Batu Raden. Ya, seperti inilah Taman Botani Batu Raden. Oke, kita turun. Kita ada. Hah? Andoan. Lihat. Oke. Okay. Kita makan di sini.